Berikut adalah fakta tentang ibu kota negara Uruguay, yaitu Montevideo. Kesatu, pusat pemerintahan dan politik. Montevideo adalah pusat politik dan pemerintahan di negara Uruguay. Banyak institusi pemerintah, termasuk kantor presiden dan parlemen, berada di kota ini. Kedua, pelabuhan utama. Montevideo memiliki pelabuhan alami yang sangat penting bagi ekonomi negara. Pelabuhan ini adalah salah satu jalur perdagangan utama Uruguay dan menjadi titik masuk bagi banyak ekspor dan impor. Ketiga, budaya dan seni. Montevideo merupakan pusat budaya dan seni di Uruguay. Kota ini memiliki berbagai museum, galeri seni, teater, dan pusat kegiatan budaya lainnya yang mendukung perkembangan ekspresi seni dan budaya Uruguay. Keempat, pusat pendidikan. Montevideo adalah rumah bagi beberapa universitas ternama di Uruguay. Universitas dari berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, seni, hukum, dan ekonomi, berbasis di kota ini. Kelima, populasi multikultural. Montevideo adalah tempat di mana berbagai kelompok etnis dan budaya bertemu dan hidup berdampingan. Kekayaan budaya ini tercermin dalam kuliner, tradisi, dan festival yang diadakan di kota ini. Keenam, Pantai Rambla. Montevideo memiliki jalan panjang yang disebut Rambla, yang mengelilingi garis pantai dan menawarkan pemandangan indah ke Samudra Atlantik. Ini adalah tempat yang populer untuk bersantai, berolahraga, atau sekedar menikmati pemandangan. Semua fakta ini mencerminkan peran penting Montevideo sebagai pusat politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan di negara Uruguay.